adik-adik selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Tika. Selamat hari Minggu. Iya. Ada apa yang di samping-samping kita, cowok-cowok ganteng Kak Tika? Ini cowok-cowok yang selalu ada di hati-hati guru sekolah Minggu. Iya. Tanpa mereka ibadah kita tidak ada, tidak enak, tidak enak, seru. Tidak benar, enggak seru, enggak ada musik, ya. Apalagi suara kita Abang Evan. Oh, suara kita Bang Evan petikannya loh. Iya. Halo Bang Evan. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat. Yang itu. Yang gitu. Jadi biji. Iya. Abang ganteng kita, Abang Anto Sidaru, apa kabar, Bang? Baik, Kak. Baik, Kak Atika. Kak Atika baik juga enggak? Oh, baiklah. Kan kelihatan daripada dari di MC di sini. Iya. Hari ini bahagia? Bahagia. Bang Anto bahagia? Bahagia. Bagaimana? Bahagia. Kemarin? Bahagia. Kemarin selalu bahagia. Asli. Iya. Adik-adik bahagia tidak? Harus bahagia. Bahagia. Tanya dulu kalau bahagia. Kita tanya aja ya. Yuk. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa. Fantastis. Amin. Tentu adik-adik bahagia. Semangat Kak. Kan bahagia. Bahagia karena kita mau ibadah. Ini hari Minggu. Berarti hari ini kurasa bahagia. Seperti lagunya ya Kak Tika. Kita mulai aja yuk. Ayo. Yuk. Berarti bangun. Berdiri dulu. Berdiri. Oke, berdiri juga enggak apa-apa. Nyari. Yuk, semuanya berdiri. Muka senyum. Ya, karena bahagia. Hai Bang. Hai Bang. Tuhan Yesus yang baik,
Tuhan Yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada kami sepanjang hari. Terlebih hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk boleh beribadah dengan adik-adik walaupun masih secara online. Tuhan berkati kami, Tuhan Yesus, supaya kami boleh dengar-dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Ya. Kita silakan dulu ya, Pak. Yuk, adik-adik kita duduk. Lagi. Terus kita ngapain lagi? Udah selesai? Nyanyi lagi. Oh, nyanyi terus. Karena terus memuji? Memuji Tuhan. Tapi ini lagu Batak, Kak Tika. Ya, harus bisa. Harus bisa ya? Karena kan hafal Bibli ya? Iya. Iya, Uria Kristen Batak Protestan. Jadi harus tahu? Lagu Batak. Lagu Ende. Lagu Ende lagu. Pujian ya? Iya, Tuhan Yesus si Permahan katanya. Apa sih artinya? Aduh, apa ya? Coba tanya mamanya dulu ya, apa sih? Apa sih artinya? Mamanya nonton gak ya? Ikut ibadah online gak ya? Kayaknya ikut, tapi gak kedengeran. Wah. Apa sih artinya, Kak? Apa Tuhan Yesus gembalaku kali ya? Oh iya, kayaknya ya. Ya. Oh, jadi ya. Parma itu artinya gembala ya? Gembala. Oh. Yuk, kita nyanyi Tuhan Yesus si Parmahana, yuk. Ibu Ende ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Iya, hukum Taurat itu ada ya berapa ya? Ada 10. 10 ya? 10. Itu dulu siapa yang nemuin ya? Gak nemuin, tapi Tuhan Allah kasih ke siapa? Bangsa Israel malu Musa di Gunung Sinai. Oh, yang ada dua batu loh itu ya? Betul. Oh, adik-adik sekolah minggu pasti tahu loh tuh Katika. Tahu dong. Pasti ya? Harus. Apa Katika nih? Dihapal. Oh, dihapal. Ada yang dihapal tapi dihapal. Anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara, pintar-pintar loh Katika. Pasti dong. Pasti mereka bisa semua. Pasti. Yang pertama sampai yang ke-10. Eh Katika, kita berdiri kali ya? Mau nyanyi lagu apa lagi? Bahasa Indonesia yang tadi. Oh yang tadi? Iya. Oh baik, yang Tuhan Yesus gembalaku. Emang ini ya? Lagu itunya ya? Bahasa Indonesia nya ya? Kan tadi katanya gembala Parmahan. Oh gitu. Oh, iya. Tuhan Yesus si Parmahan. Yuk kita nyanyi dari BN211. Tuhan Yesus gembalaku. Ya bang? Tuhan Yesus gembalaku.
Silakan duduk adik-adik. Silakan duduk, iya. Happy Sale berarti ayat hafalan bulan ini juga ya? Oh, ayat hafalan ya. Untuk bulan Juli nanti ya. Juli, bulan Juli. Diambil dari Ratapan 3 ayat 22. Ini epistel tapi nanti jadi ayat hafalan buat bulan Juli. Iya. Sekarang kita mulai lagu Hanya Dekat Allah Saja. Allah saja aku tenang. Ya, tapi kita dekat pasti semuanya damai ya dengan Allah. Tenang semuanya ya. Semua. Katanya hanya dekat Allah saja aku tenang. Wah. Berarti harus apa Kak? Harus rajin berdoa, baca kita teduh semua. Iya, kita semuanya dekat Allah pasti akan tenang. Kita nyanyikan Bang. Hanya dekat Allah saja. Punya loh anak-anak sekolah Mama minggu kita. Mama juga hebat di rumah. Iya. Banting rekam. Kita baca sekali lagi aja Kak Tika. Ayo. Yuk. Buat ayat hafalan Ratapan 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Adik-adik kumpulin ya Kak. Iya. Ditunggu. Semuanya gak apa-apa banyak, malah kita senang ya kalau banyak yang menghafalkan. Ini kan pendek ya, cuma satu ayat. Iya. Minta tolong mama papa atau bisa terekam sendiri. Iya, rekam sendiri enggak apa-apa ya. Oke. Kita mau masukin ibadah. Ibadah khotbah. Khotbah. Kita mau masukin khotbah. Semuanya adik-adik lipat tangannya ya. Duduk tenang, siapa lakukannya? Kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Iya, ya Bang. Thank you.
Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana, apa kabar hari ini? Ya, tentu sekali kita semua dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan sehat. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3, diawali dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12, demikian bunyinya. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu sekarang. Inang mau bertanya seperti ini. Kira-kira siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang sangat bangga melihat kesuksesan orang tuanya, melihat keberhasilan orang tuanya memiliki jabatan dan kedudukan yang tinggi dalam satu-satu pekerjaan, memiliki harta yang sangat banyak? Coba Inang mau lihat dulu siapa yang tunjuk tangan. Ada yang tunjuk tangan? Siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang begitu bangga melihat kesuksesan, keberhasilan orang tuanya, memiliki kedudukan, memiliki jabatan yang tinggi di pekerjaannya, dan memiliki harta yang begitu banyak? Ya, tentu sekali kita semua sangat bangga
melihat keberhasilan, kesuksesan orang tua kita dalam satu-satu pekerjaannya. Ada cerita mengisahkan tentang tiga orang anak yang saling memuji, bangga atas kehebatan orang tuanya. Anak yang pertama, bahwa anak ini orang tuanya bekerja sebagai dokter. Dan anak yang kedua bekerja sebagai pengacara. Terus anak yang ketiga, pekerjaan bapaknya adalah seorang pendeta. Ketiga anak ini menyanjung, memuji kehebatan bapaknya atau orang tuanya di pekerjaan, atas jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh orang tua mereka masing-masing. Lalu mereka beradu argumentasi untuk menunjukkan bahwa di antara mereka bertiga, orang tua dari salah satu dari antara mereka bertiga itulah yang paling hebat. Lalu mulailah mereka berdiskusi, ayo siapa di antara kita yang pertama untuk menunjukkan di mana kehebatan bapaknya. Terus seorang anak yang memiliki orang tua yang bekerja sebagai seorang dokter, dia mengatakan seperti ini, bapak saya itu hebat loh, sekali suntik pasien dia memiliki uang yang banyak. Terus anak yang kedua, yang adalah bapaknya itu sebagai pengacara, dia juga memuji kehebatan bapaknya. Wow, bapak saya pun hebat loh. Ketika bapak saya menyelesaikan satu perkara, membela perkara seseorang, bapak saya itu pun diberi upah uang yang sangat banyak. Lalu anak yang ketiga tidak kalah malu untuk memberitahukan, menceritakan kehebatan bapaknya kepada temannya yang kedua, yaitu anak pendeta. Bapak saya itu lebih hebat dari bapak kalian berdua, katanya. Bisa enggak? Mana apa kehebatan bapakmu? Kata anak yang kedua-duanya ini. Coba dengarin ya, katanya. Bapak saya itu hebat, memiliki gereja yang sangat besar. Terus kehebatan bapak saya itu lagi apa tahu? Bukan hanya memiliki gereja yang sangat besar, tetapi memiliki jemaat yang banyak. Mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Jadi banyak anggota jemaatnya. Disitulah hebatnya bapak saya. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itulah contoh anak-anak yang merasa bangga akan keberhasilan dan kesuksesan orang tuanya. Jabatan, kedudukan, uang yang banyak yang orang tuanya mereka miliki, itu
menjadi satu kebanggaan bagi mereka, dan mereka tidak malu untuk menceritakan itu kepada teman-temannya yang lain. Jadi anak-anak sekolah minggu pun harus bangga dengan bapaknya atau orang tuanya. Apapun itu pekerjaan orang tua kita, pasti kita harus bangga akan mereka. Memiliki pekerjaan, asalkan pekerjaan itu tidak berlawanan dengan perintah atau firman Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh orang tua itu, apapun jabatan, apapun kedudukan atau pekerjaan yang dimiliki orang tua itu, kita harus bangga dengan mereka. Dalam nats khotbah kita pada hari ini, hendak mau menceritakan cerita tentang seorang raja yang bernama Raja Salomo. Bahwa Raja Salomo ini diberikan Tuhan Allah kepercayaan kepadanya untuk menggantikan kedudukan ayahnya, yaitu Raja Daud, untuk memimpin satu bangsa, bangsa pilihan Tuhan Allah, yaitu bangsa Israel. Raja Salomo sebagai seorang raja dan anak seorang raja, yaitu Raja Daud, tentu sekali hidupnya itu serba berkecukupan. Tidak ada yang kurang, semua lengkap. Hartanya melimpah. Dia anak seorang yang terpandang, seorang anak yang terhormat, yaitu raja. Memiliki jabatan kedudukan yang tinggi, kehidupannya serba mewah, banyak prajurit-prajurit atau ajudannya. Namun Raja Salomo merasa bahwa harta kekayaan, jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh ayahnya Raja Daud tidak menjamin kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Maka pada suatu malam, ketika Raja Salomo pergi ke Bukit Gibeon untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan Allah, di Bukit Gibeon itu Tuhan Allah berbicara kepada Raja Salomo melalui mimpinya. Boleh kita lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Maka untuk lebih jelasnya, Inang akan membacanya dari sini. Anak-anak sekolah minggu dengarkan baik-baik. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Yang sangat menarik di sini anak-anak sekolah minggu yang kekasih, ternyata di zaman Raja Salomo itu, bahwa Allah bisa berbicara secara langsung kepada hambanya, yaitu Raja Salomo.
di dalam pembicaraan Allah dengan Raja Salomo, bahwa Allah itu memberikan kesempatan kepada Salomo untuk meminta, bahkan memilih apa yang diperlukannya untuk mendukung kerajaannya. Apa yang dia sukai, apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Nah, kalau pada umumnya anak-anak sekolah minggu yang kekasih, ketika Allah memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memilih apa yang harus dipilih, diminta daripada Tuhan Allah, otomatis yang diminta adalah kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Ini. Maka dalam berdoa kita selalu berikan kami Tuhan pekerjaan, berkati kami Tuhan, berikan kami harta dan kekayaan. Ini menjadi salah satu pokok dari isi doa kita. Allah menawarkan itu kepada Raja Salomo. Yang sangat luar biasa, yang kita perhatikan dan yang perlu harus kita contoh dari Raja Salomo, dia tidak meminta bangsa yang besar, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta kehormatan, dia tidak meminta kemuliaan. Karena dari kecil dia sudah memiliki itu melalui orang tuanya, melalui ayahnya, yaitu Raja Daud. Apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, itulah yang Salomo minta kepada Tuhan Allah. Di ayat 9, perhatikan ayat 9. Inang akan baca lagi dari sini. Maka berilah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Bukan harta kekayaan, bukan jabatan dan kedudukan, bukan kekuasaan dan kekuatan yang Salomo minta kepada Tuhan sebagai modal bagi dia untuk memimpin umat Israel. Tetapi yang dia minta kepada Tuhan adalah hati yang paham, hati yang bijak, hikmat dan kebijaksanaan. Inilah yang tidak bisa dunia berikan kepada seseorang, termasuk Salomo, bahkan kita sendiri di dalamnya. Ketika Salomo tidak meminta harta dan kekayaan, tidak meminta jabatan dan kedudukan, kehormatan dan kemuliaan, bahkan sebaliknya yang dia minta adalah hati yang bijaksana, hati yang paham, hati yang mengerti. Bagaimana Tuhan meresponi permintaan Raja Salomo? Perhatikan lagi di ayat 11. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Di ayat 12a, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dengan bangga, dengan bersukacita, Allah memberikan itu. Ternyata apa yang diajarkan oleh ayahnya Daud selama ini kepada Salomo selalu terpatri
dalam hati ingatan pikiran Raja Salomo, yaitu takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat, ilmu, pengetahuan. Maka di ayat 13 di sana jelas dikatakan, dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan, kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Artinya tadi kan Raja Salomo itu tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang. Yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan, hati yang paham dan pengertian. Tapi dengan segala kerendahan hati, otomatis Allah semakin menyempurnakan kehidupannya, semakin menyempurnakan berkat-berkat, berkat panjang umur, berkat bangsa yang besar, dan berkat kekayaan diberikan kepada Salomo. Adik-adik sekolah minggu yang kekasih, yang sangat luar biasa yang mau kita perhatikan dalam nats ini, ternyata hikmat, kebijaksanaan, pengertian, akal budi yang berasal dari Tuhan itu benar-benar teruji anak-anak sekalian. Salah satu contoh hikmat dan kebijaksanaan yang Salomo minta kepada Tuhan Allah teruji atas perkara dua orang perempuan yang tinggal di satu rumah. Mereka itu sama-sama melahirkan bayi. Dan pada suatu malam hari, tanpa disadari oleh seorang ibu atau seorang perempuan yang berada di satu rumah itu, ketika dia dalam keadaan tertidur, yang tanpa disadarinya, si anak itu ditindih, ditidurinnya, yang mengakibatkan si bayi itu meninggal. Dan pada pagi hari, ibu yang telah yang memiliki anak yang meninggal ini menukarkan bayinya kepada bayi yang hidup milik si ibu yang satu lagi. Terus ketika si ibu itu bangun, didapatinya si anak itu sudah meninggal. Lalu mereka berdua saling berebutan. Yang hidup itulah anakku, kata yang satu, demikian juga ibu yang satu lagi. Akhirnya mereka berantem. Tidak ada di antara mereka berdua mengaku anak siapakah yang meninggal itu dan anak siapakah yang hidup itu. Persoalannya tidak selesai, sehingga perkara mereka itu dibawa ke hadapan Raja. Dan di hadapan Raja Salomo pun, ibu yang dua ini tidak ada yang mengakui anak siapakah itu yang meninggal dan anak siapakah itu yang hidup. Mereka berdua mengatakan bahwa yang hidup itu adalah anak mereka berdua. Lalu Raja Salomo memanggil ajudannya, memanggil prajuritnya. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 24 sampai 25. Ambilkan aku pedang. Lalu bawalah pedang ke depan raja. Penggallah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Bagaimana reaksi dari kedua perempuan yang sedang
berperkara itu, anak-anak sekelaminku yang kekasih. Di ayat 26 di sana dikatakan, maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup kepada raja, sebab timpullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Inilah seorang ibu tadi mengatakan, biarkan dia hidup. Tapi yang satu lagi, ibu yang satu lagi mengatakan, bunuhlah dua-duanya. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku juga untukmu, maka penggalah. Di ayat 27, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, itulah ibunya. Jadi yang mana ibu dari anak yang hidup? Ibu dari anak yang hidup yang merelakan anak itu untuk tidak dipenggal, yang menyuruh anak itu untuk diberi kehidupan. Tapi ibu yang mengatakan, supaya jangan untukmu dan juga untukku penggalah. Inilah sebenarnya ibu dari si anak yang sudah meninggal tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara atau anak-anak sekelaminku yang kekasih, bukankah hikmat yang dari surga yang nyata dalam kehidupan Raja Salomo dalam hal menimbang perkara-perkara yang terjadi di hadapannya? Demikian halnya dengan kita. Demikian halnya dengan anak-anak sekelaminku. Yang paling utama kita minta kepada Tuhan bukan harta, kekayaan, jabatan, atau kedudukan. Karena harta, jabatan, dan kedudukan itu tidak kekal. Itu hanya sementara. Tetapi hikmat dan pengertian, akal budi dan kebijaksanaan itu kekal sampai selama-lamanya. Maka cari dan mintalah hikmat yang sesungguhnya, yang dari Tuhan, untuk menjadi alat bagimu menjalani kehidupan ini. Jadilah seperti Salomo yang haus dan rindu akan didikan dan bimbingan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan diberi hikmat dan pengetahuan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perkenananmu untuk selalu membimbing kami, mendidik dan mengajar kami akan satu kehidupan yang sangat menentukan, paling berguna dalam kehidupan kami. Kami harus meneladani hambamu, Raja Salomo, yang haus akan hikmat, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sebab kami tahu bahwa harta yang ada di dunia ini, jabatan dan kedudukan, sifatnya adalah sementara.
dan tanpa kami duga Bapa, bisa lenyap dari kehidupan kami. Tapi hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Itulah yang kami minta untuk Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bijak dan berhikmat untuk menjalani kehidupan kami. Hikmat dan kebijaksanaan-Mu mengajari kami Bapa untuk tetap setia, taat dan tunduk kepada-Mu. Tidak gampang dipengaruhi oleh nikmat duniawi ini. Mampukan kami Bapa untuk boleh mengecap kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Amin. Ya, khotbahnya bagus Kak. Ya. Sekarang kita mau kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Caranya? Kan masih online. Kasih ke mamanya kali Kak. Terus? Yang itu loh, yang ada di yang pakai apa itu namanya? Yang pakai handphone boleh dikirim itu namanya transfer. Transfer, boleh transfer tuh. Oh, handphone dikirim. Kan ada tuh. Oh, di transfer. Transfer ya. Lalu terus boleh di kasih kemana lagi ya? Kasih ke situ lah. Semuanya boleh, ya. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita kumpulkan persembahan, berilah yang baik. Ayo, Bang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Thank you.
anakku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Gereja kita masih direnovasi. Iya. Jadi terus berdoa juga ya. Biar boleh adik-adik kasih sumbangan untuk pembangunan gereja. Ajak papa dan mama atau saudara untuk nyumbang buat pembangunan gereja. Gereja kita biar cepat selesai. Online. Iya, biar kita bisa berkumpul Kak ya. Pasti bisa Kak. Yakin dan percaya Tuhan Yesus baik sama kita Kak. Ya. Ya? Sebelum menutup kita nyanyi dulu lagu kasih Yesus manis dan indah. Selesai beribadah, tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.